yang dingin-dingin, yang memacu adrenalin. Kira-kira kemana ya, Bestie? Yap, Balai Bambu Adventure Resort. Jaraknya deket banget dari Jakarta. Perjalanannya cuma 2,5 jam aja loh, Bestie. Penasaran di sini ngapain aja? Yuk, ikutin terus. Mana ya? Ini nih. Oh, itu tuh. Itu kayaknya petugasnya deh. Emang iya, Pak? Halo. Halo, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Bapak petugas yang ada di sini, Pak? Ya, kebetulan saya yang jagain untuk kegiatan fanball di sini. Bapak namanya siapa, Pak? Dengan Gilar. Gilar atau BG aja, panggil BG aja. BG. Ya. Gimana ya biar sama-sama enak? Nih, mau main apa sekarang? Mau main apa? Iya, kita pengen nyobain main paintball. Paintball nih. Berapa orang? Bertiga. Main paintball itu biasanya berapa minimal orang sih? Dari 5, 10 kelipatan yang bisa dibagi 2. Gitu. Oh, tapi Pak, aku pengen nanya nih. Kalau paintball ini kan pakai pistol ya? Pakai pistol, pistol menggunakan pistol. Ini. Apa? Ini paintball ini. Ini pistol. Angin atau gas. Jadi ini gasnya, ini senjatanya seperti pelornya apa isinya? Ada yang bulat juga seperti ini. Nah, oh, kirain kita nembak angin doang. Tapi boleh gak, Pak, kalau pakai anginnya angin ribut? Boleh. Jangan dong buahnya, Pak, nanti ribut beneran. Ini ada isinya? Ada isinya, ada cairan, itu ada cairannya. Jadi kalau kena badan itu bisa pecah. Makanya pada saat nanti permainan paintball seperti ini harus pakai alat keselamatan. Betul. Seperti rompi, pakaian yang udah disediakan. Biar kalau biru-biru ya? Ya, nggak ada bekasnya. Tapi kalau dengan jarak yang dekat juga, ini juga bisa membuat luka. Makanya harus diatur jarak dari tembakan juga. Kalau jaraknya berapa ini? Berapa meter? Paling ideal untuk safety amannya di 5 meter. Safety amannya nah, 5 meter. Udah dekat, jangan. Tapi katanya lebih safety 30 km ya? Itu lebih aman. Baru nyampe itu. Ya. Itu mah udah nyampe RT sebelah. Oh, RT kampung sebelah. RT ini cuma berapa kilometer? Berarti kita cuma bertiga. Satu orang lagi? Ya, satu orang lagi untuk bisa lawan tim dari kita. Satu apa dua? Dua. Oke. Dua orang. Jadi kita ini ada tim lima sini, nih. Berlima. Ya, kalau lawan tiga berani nggak? Tiga lawan lima berani nggak? Nggak. Keroyok kita. Iya, main keroyok. Ya, berarti harus 5-5 kan? Ada temannya nggak? Ini cuma kameramen doang. Kameramen ikut dulu. Nggak ada yang ngamerain dong. Tahu, nanti dia bisa main. Ini kita cari kamera. Cari orang ya? Aja ya. Ayo, ayo. Ya. Guys, kita mau cari orang random aja di sini supaya kita pas lengkap ya. Ini banyak orang nih. Semuanya pada kabur. Kita gerembak ya, guys. Ya. Abang namanya siapa, Bang? Bang, pegang dulu, Bang. Peluru buat Gary. Gary. Apa namanya Gary? Tomnya mana? Gary itu yang siput. Iya, itu Gary. Itu SpongeBob. Abang ini tinggi badannya berapa kira-kira, Bang? 180. Cocoklah lindungin perempuan-perempuan. Ya. Apakah badan abang siap untuk biru-biru? Mau main apaan, Kak? Kita mau main paintball. Bang. Abang mau gitu. Abang bisa gak? Abang macam gini-gini, Bang. Abang mau jadi benteng kita gak, Bang? Abang ya, akhirnya kayak odong-odong. Bautnya kurang kenceng ya, Pak. Abang, ayo, Bang. Mau nemenin kita gak, Bang? Tolong ya, please banget. Yang mana aja, no? Mana, Bang? Yang kuat-kuat, no? Yang mana, Bang? Yang mana? Mobil, no? Ada tuh. Tapi lu juga ikut, kan? Kita butuh dua, Bang. Kan kita butuhnya berdua. Iya, iya. Yaudah. Aman. Yaudah. Aman. Cek dulu dah situ. Nanti gua kasih invoice, Bang. Sambil nunggu mobilnya, kita main dulu. Cemirnya siapa sih? Berisik banget cemir. Ah, udah.
aja daripada narik mobil, mending kita main aja deh. Ayo, ayo, ayo. Yuk, ya. Ya. Let's go. Gitu dong. Rafa, Halda, dan Yuri mau main paintball nih, Besti. Paintball ini menggunakan peluru lunak yang di dalamnya terdapat cairan berwarna. Cairan ini akan pecah ketika ditembakkan ke badan. Tapi ini dijamin gak sakit, jadi aman ya, Besti. Pada saat mulai permainan, nanti ada tim juri. Satu peluit panjang itu untuk mulai. Satu peluit kita mulai. Mulai. Nah. Kalau ada peluit dua kali, itu untuk berhenti dulu, jangan ada dulu yang nembak. Oke. Biarkan yang tadi tertembak bisa mundur dulu. Jadi kalau ada nanti yang tertembak, langsung mundur satu titik di tempat dia tertembak. Oke? Oke. Siap? Siap. Wow, Besti. Deg-degan banget gak sih? Kira-kira tim mana ya yang berhasil membawa bendera merah? Berhasil mengambil bendera merahnya, Besti. Artinya tim mereka yang menang. Uhuy. Yeay! Alhamdulillah kita menang karena tim kita tuh kerjasamanya hebat banget ya. Hebat banget. Dan tadi formasi kita juga udah cukup batang dan formasi itu benar-benar nyata. Iya, kita maju dia mundur. Kita makasih banget nih sama abang-abang yang udah membantuin kita. Makasih. Melengkapi tim kita sampai akhirnya kita menang. Percaya banget sama tim ini, emang solid dan keren banget. Makanya tadi gua, Yor, lu kesono, Halda kesono, Ibda kesono, Bang, gua tuh gua manggil. Iya, terus lu, gua liat lu diem doang di belakang. Kata gua, nembakin itu. Gua berdoa. Kata gua, dia makan kuaci tau di belakang. Enggak kuaci ya, gua makan gemblong. Yaudah, abis ini kita bakalan main yang seru-seru lagi. Ini udah gerah banget, kita mau main. Ayo, let's go! Waking up with a song. Selesai main paintball, Arafah, Halda, dan Yuri mau main air nih, Besti. Sekarang mereka mau main tubing. Penasaran gak tubing itu gimana? Ikutin terus ya. Kang, halo. Kita main apa nih, Kang? Kita main tubing. Tubing itu panjat tubing. Tade. Kita menggunakan permainan air dengan menggunakan ban seperti ini. Oh. Jadi ini modelnya kayak arung jeram gitu ya? Ya, saya arung jeram, trek-trek arung jeram, cuma karena debit airnya kurang besar, kurang banyak. Karena ini sungai tada hujan, jadi kalau nggak ada hujan, tada hujan. Jadi kita ngandelin hujan besar di atas, baru debit air tinggi kita bisa menggunakan perahu untuk rafting. Karena debit airnya kecil, karena tidak ada hujan, udah mulai masuk mungkin musim kemarau, ya. Kita menggunakan tebing ban seperti ini. Boleh mau lihat cara duduknya gimana? Boleh. Sambil pakai perlengkapan dulu? Ya, oke, silakan pergunakan dulu helmnya satu orang satu. Bang, ini sungainya kira-kira berapa meter, Bang? Untuk panjangnya? Panjangnya, kita untuk kegiatan tebing ini di 3 kilo. Silakan untuk penggunaan pelampungnya. Ini dikencengin juga kan? Iya, dikencengin. Supaya safety, nanti kalau ada apa-apa helmnya jatuh kan jangan sampai gitu. Oke, nanti kita akan menggunakan satu orang ban seperti ini. Satu orang satu, nanti kita bisa main untuk bareng-bareng, baik tiga sekaligus ataupun satu-satu, tergantung dari jeramnya yang akan kita lalui. Sebelum turun ke sungai, kita dengerin rules dari pendamping yuk, Besti. Paskan dulu posisinya, jangan sampai si bantalan ini di bawah, tapi di atas. Jangan sampai di sini, oh, iya. Tapi di atasnya. Pada saat mau duduk,
kita ambil posisi seperti ini, tarik pelampungnya dulu ke bawah, baru kita nyender ke belakang. Jadi ini untuk posisi aman ya. Di perahu jangan banyak gaya, oke? Cukup duduk seperti ini aja. Masih ada yang lebih penting. Oh, gimana apa tuh? Apa? Yang masih lebih penting pada saat nanti kalau terjatuh. Pada saat terjatuh di jeram, bisa berenang ataupun tidak bisa berenang, kita menggunakan gaya pasrah saja. Jangan banyak gaya. Gaya pasrah di sini kita tinggal terlentang saja. Terlentang, tangan dibuka lebar, kaki dirapatkan dan diangkat rata-rata aja. Okay. Ini untuk mengamankan kaki kita. Karena kita nggak tahu obstacle apa yang ada di bawah, nyangkut malah tambah bahaya. Kebanyakan pada saat terjatuh, kita terlentang. Pada saat terlentang, langsung tangan dibuka lebar. Ini untuk iya, nanti kan kita mati kalau kita terlentang. Boleh kita langsung naik Ferrari pintu 2 itu? Let's go! Kajar! Deg-degan banget gue, guys. Sama. Ini first time loh gue main beginian. Aku boleh gak begini? Tahan. Boleh. Aku duduknya duduk tegak. Pengunjung nih sama Akang diginiin juga. Iya, sama. Sama, jadi memang ada dipandu gitu ya, ada safety-nya ya, ada yang mendampingi. Harus. Jadi harus ada yang mendampingi. Ada yang mendampingi. Karena takutnya kesasar, takutnya ada celaka gitu ya. Tapi ini seru banget sih, pasti. Gila. Ini sih benar-benar yang namanya healing ini, baru healing kayak gini nih. Dan Halda, apa kabarnya ya, Besti? Wow, asik banget, guys! Asik banget! Ini aku,
tubing ini letaknya di Sungai Ciwide yang jarak tabingnya 5 km. Dan tabing ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Ayo, abangnya mau ikut gak? Ya, biar aja.